kota lama bersama Gresa Maneswari beratnya para mita tepi. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Sendang Harjo Brondong. Kita akan ke Koboan Ungkal. Kita menuju ke Koboan Ungkal. Apa? Dalam tutur cerita masyarakat Dusun Wide, Desa Sendang Harjo, Kabupaten Lamongan, yang dulu di sini adalah tempat membuat keris atau semacam dapur untuk membuat keris. Menariknya di sekitar Desa Sendang Harjo, terutama di Dusun Wide, banyak ditemukan sejenis tai besi atau batuan yang mengandung kadar besi. Ini lokasinya. Ini untuk mandi kelihatannya. Ini khusus air minum. Coba buka. Ada cucuknya. Coba dicicipi ya, rasanya gimana? Dicicipi sedikit. Bagaimana rasanya? Agak asin. Bagaimana rasanya? Agak asin. Agak asin. Tapi agak enak. Sedikit manis dan asin. Berisi airnya berbau dan tidak seberapa nikmat untuk diminum sebenarnya. Ya mungkin karena disebut Koboan Ungkal atau apa, lebih tepatnya kadar kabur dan kadar besinya cukup tinggi, jadi rasanya dibilang agak aneh. Lokasi kita ini berada di selatan wisata Akar Langit Wide. Ini ada salah satu bukit juga, seperti gumukan di sini. Ini masuk ke sana ke arah gunung. Ini ada jalan setapak. Nah, kita mau masuk ke sana, mohon naik ke sana. Agak mamang karena posisi basah jalanan. Di menurut cerita tutur masyarakat sekitar, dulu di sini memang lokasi pembuatan keris atau untuk mencuci keris di era-era kerajaan. Lebih familiar warga di sini era-era Mojopahit atau era Banyak Wide. Nah, ini perlu kita telusuri karena di sebelah utara, jarak sekitar 1 km dari sini, ada Prasasti Wide yang masih kita gali aksaranya. Sekian edisi Kota Lama bersama Gresa Maneswari beratnya para mita tepi.